rasa dari kelapa. Pertama siapkan kelapanya. Bisa beli di penjual bibit atau bisa beli kelapa yang sudah tua, taruh saja sampai umur 1 bulan atau keluar akarnya. Kemudian bersihkan sabutnya seperti ini, lalu amplas. Untuk menghindari pembusukan bisa gunakan cat atau pernis. Selain untuk mempercantik, juga menghindari batoknya busuk. Motif, kalau bisa melukis, bisa didekorasi sendiri. Medianya gunakan campuran pasir dengan tanah. Pasir lebih cenderung untuk menghindari adanya bakteri yang sering membusukkan batok kelapa. Silahkan masukkan setengah. Selain lunak juga akarnya nanti bisa menembus. Kemudian berikan batu. Ini untuk menghindari batu tidak menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah kena air, cepat busuk. Sekian, terima kasih, selamat mencoba.